الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أين أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها أين كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نمسكنا رحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله سكرب بجاء الله سبحانه وتعالى dan segala nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga pada pertemuan di malam Selasa tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah kita kembali ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melanjutkan pembahasan kitab Adabul Mufrad. Ini karang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadis yang dikumpulkan, hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan adab dan akhlak yang seharusnya menghiasi diri setiap muslim sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang menjadikan agama ini benar-benar menjadi contoh dan teladan bagi umat yang belum mengenal agama ini, yang mereka seharusnya membaca apa yang ada dalam agama ini mengenai adab dan akhlak hingga mereka tersadar ya bahwasanya agama Islam ini bukan agama kekerasan, bukan agama teroris, bukan agama yang mengedepankan pedang dan juga pembunuhan, tetapi agama ini datang membawa kasih sayang dan rahmat bagi seluruh alam. Ya Mas, karena Allah Subhanahu wa taala kita masuk dalam bab yang berkaitan dengan Imam Bukhari rahimahullahu taala at-tala'unu bi la'natillahi wa bi ghadabillahi wa binnar. Bab saling melaknat dengan laknat Allah dan juga dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, itu pula saling melaknat dengan neraka. Apakah diperbolehkan? Imam Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dalam kitab ini atau dalam bab ini sebuah hadis. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تتلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار وفي رواية ولا بجهنم. الإمام بخاري رحمه الله تعالى روايتكان
dari gurunya Muslim. Ini bukan Al-Imam Muslim ya, tapi Muslim Al-Farahidi, guru Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Oleh dalam ilmu hadis namakan Al-Muttafiq wal-Muftariq. Memiliki nama yang sama, akan tetapi yang dimaksudkan orang yang berbeda. Imam Bukhari punya guru namanya Muslim, tapi bukan Muslim Ibn al-Hajjaj. Ibn Muslim Al-Qusairi. Al-Qusairi itu penulis kitab Sahih Muslim. Adapun gurunya Imam Bukhari Muslim ini Muslim Al-Farahidi. Dan beliau adalah seorang yang thiqah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadisnya dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Adapun dalam Sahih beliau tidak meriwayatkan. Kalau hadisnya Hisham, Hisham di sini kata Syekh Al-Istahir Hafizullah Ta'ala, Hisham Ibn Urwah. Hisham Ibn Urwah An Qatadah, ini Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Anil Hasan, Hasan bin Abil Hasan Al-Basri. Tiga orang ini semuanya adalah tabi'in. Tiga orang ini adalah tabi'in. An Samurah, Samurah bin Jundub, Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Nabi SAW pernah bersabda, janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dengan mengucapkan semoga Allah memurkaimu, yaitu saling mendoakan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau saling mengancam dimasukkan ke dalam neraka dengan mengatakan semoga Allah memasukkanmu ke dalam neraka. Dalam riwayat yang lain, wa nabi jahannam. Dan juga jangan pula saling mendoakan untuk masuk ke dalam neraka jahannam. Hadis ini jamaah sekalian rahimahullah subhanahu wa ta'ala didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Bagaimana beliau dhaifkan dalam Al-Adabul Mufrad. Kan tapi Allah Ta'ala alam, terdapat penguat dari seorang tabi'in, berarti hadisnya mursal, Humaid Ibn Hilal, seorang tabi'in dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Musannaf Abdul Razak. Maka ketika hadis dhaif, kemudian ditemukan jalur yang lain walaupun mursal, menjadikan hadisnya saling menguatkan hingga Allah Ta'ala alam. Sebagaimana katakan oleh Syekh Muhammad Said Ruslan Hafidhullah Ta'ala, itu juga Syekh Anistahir Hafidhullah Ta'ala, hadis ini menjadi hasan digoyrihi insyaallah ta'ala. Hasan digoyrihi. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa larangan bagi seorang muslim mengatakan semoga memperbanyak laknat ya, saling melaknat antara satu dengan yang lainnya sesama kaum muslimin, semoga Allah melaknat engkau, atau semoga Allah memurkai engkau, atau semoga engkau dimasukkan ke dalam neraka. Itu semua dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa agama Islam ini sangat menjaga ukhuwah, sangat menjaga persaudaraan antara sesama muslim. Karena saling doa mendoakan keburukan itu bukan mendatangkan kebaikan jemaah, justru akan mendatangkan permusuhan, akan mendatangkan kebencian, apalagi kalau sudah mengancam dengan neraka jemaah. Dan neraka perkara yang berat, perkara yang besar.
kalau di antara kaum muslimin saling mengancam dengan neraka, itu bukan halak seorang muslim. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah bahwa sebaliknya mahumul mukhalafah, di antara sesama muslim hendaknya saling mendoakan kebaikan. Kalau seandainya dilarang saling melaknat, maka kebalikannya, anjuran untuk saling mendoakan kebaikan. Semoga Allah menjaga engkau, semoga Allah memberkahi engkau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada engkau. Tentu itu merupakan anjuran saling mendoakan kebaikan. Apalagi jamaah mendoakannya tanpa diketahui saudara. Sebagaimana kata Nabi SAW, man da'a li akhihi qalat al malaikatu lahu wa laka bimithlihi. Apa kata Nabi SAW, man siapa yang berdoa untuk saudaranya, man da'a li akhihi fi dhahril ghaib, mendoakan saudaranya yang tidak diketahui oleh saudaranya tersebut, maka datang malaikat kepadanya dan untuk wudu juga. Itu berapa kaidah yang kita bisa ambil dari bab 148. Kita masuk pada bab selanjutnya, bab kata Imam Bukhari rahimahullah taala, la'nul kafir. Bab melaknat orang kafir. Qala rahimahullah taala hadatsana Muhammad qala Abdullah ibn Muhammad qala hadatsana Marwan ibn Muawiyah qala hadatsana Yazid عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله ادعوا الله على المشركين قال إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى memberikan bab لعن الكافر. Bolehkah seorang melaknat orang yang kafir? Kemudian beliau meriwayatkan hadis telah menceritakan kepada kami Muhammad. Kata Syekh Mustahir hafizallahu taala dalam syarahnya beliau, Muhammad di sini ini belum diketahui siapa yang dimaksud oleh Imam Bukhari. Tapi menurut beliau hafizallahu taala, ini Muhammad ibn Yahya Az-Zuhri. Muhammad ibn Yahya Az-Zuhri yang beliau termasuk gurunya Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Yang disebutkan pernah terjadi perselisihan antara gurunya Imam Bukhari yaitu Muhammad ibn Yahya Az-Zuhri, hingga disebutkan di akhir hayatnya Imam Bukhari diasingkan oleh murid-muridnya dan tersisa hanya seorang murid yang sangat berbakti, siapa? Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Ada yang menyebutkan perselisihan antara Imam Bukhari dan Imam Az-Zuhri itu berkaitan dengan perselisihan antara seorang muslim. Ada juga yang mengatakan berkaitan dengan keyakinan. Tetapi ya Mas kana Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang mengetahui kadar dirinya. Apa yang terjadi di antara para ulama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita sebagaimana Imam Bukhari mengambil faedah dari gurunya jemaah Muhammad bin Yahya Az-Zuhri, maka kita juga memberikan doa kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Akan disebutkan Muhammad, kalau seandainya disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya,
itu ada ulama yang mengatakan Muhammad ibn Yahya Az-Zubri. Nah, Abdullah bin Muhammad, ini Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi. Seorang yang thiqah juga, itu juga hadatsana Marwan bin Muawiyah Al-Fazari, seorang yang thiqah dari Yazid. Hadatsana Yazid an Abi Hazim. Abi Hazim ini kalau meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka Abu Hazim Salman Al-Asja'i. Ada dua kalangan tabi'in yang thiqah dari Abu Hazim. Ada Abu Hazim Salamah bin Dinar, ada Abu Hazim Salman Al-Asja'i. Kalau Abu Hazim meriwayatkan dari Abu Hurairah, maka ini maksud Salman Al-Asja'i. Tapi kalau Abu Hazim meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, maka Salamah bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Kedua-duanya thiqah insyaallah. Jadi Abu Hazim, dua-duanya kunyahnya Abu Hazim, dan dua-duanya adalah seorang yang thiqah, diriwayatkan juga Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, katakan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ud'ullaha 'alal musyriki. Rasulullah, berdoalah untuk orang-orang musyrik keburukan. Dalam bahasa Arab, da'a kemudian setelahnya 'ala, itu maknanya doa keburukan. Tapi kalau dalam bahasa Arab da'a al-muta'addi bihi, itu doa kebaikan. Kata seseorang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk keburukan orang-orang musyrik. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak diutus untuk memperbanyak laknat, akan tetapi aku diutus sebagai rahmat, membagikan kasih saya. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, maka tidak perlu lagi kita meragukan tentang kesahihannya. Nah, tadi disebutkan Yazid ini Yazid ibn Kaisan. Yazid ibn Kaisan, dan beliau adalah seorang yang suka. Dari hadis ini kita mengambil pelajaran jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Pertama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala membawa rahmat kepada seluruh alam, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasulullah SAW kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa suka melaknat bukan sifatnya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Dan ini tentu juga menjadi teladan bagi umatnya. Seorang muslim tidak banyak mendoakan laknat untuk saudaranya sesama muslim, begitu pula untuk orang-orang yang tidak memeluk agama Islam. Bagaimana Nabi SAW saat diminta untuk berdoa kepada orang-orang musyrik, maka Nabi SAW menolaknya. Nabi SAW menolaknya. Dari hadis ini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW saat berdakwah
lebih mengutamakan kelemah lembutan. Sebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Said Ruslan Hafidhallahu Ta'ala dua kisah tentang kasih sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, yaitu kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Tufail Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu. Saat Tufail mengajak kepada kaumnya untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, falam yastajibu lahu, kaumnya tidak mau mentaati apa yang didakwahkan oleh Tufail. Maka Tufail kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta Allah Subhanahu Wa Taala mendoakan kecelakaan, kebinasaan bagi kaum. Apa yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Faqala Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma hdi dausan wa'ti biha. Tufail inginnya doa keburukan, tapi Nabi SAW justru mendoakan, ya Allah, semoga hidayahmu menyapa suku Daus, waqti biha, dan datangkan mereka. Lamma syara'a sallallahu alaihi wasallam fi du'a qala man hadara halakat Daus, halakat Daus, yakni sayyidu alaihi rasul illa annahu bi abi wa huwa wa ummi wa nafsi bi hilmi wa furmati da'a lahum walam yad'u alaihi. Saat Nabi SAW ingin berdoa, mereka mengira pasti akan binasa dari suku Daus karena mendapatkan doa kecelakaan. Ternyata Nabi SAW justru meminta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada suku Daus hingga seluruh suku Daus masuk Islam. Masuk Islam. Kemudian satu kisah lagi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat berdakwah kepada penduduk Taif. Saat Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, ya Rasulullah, sebutkan kepadaku, ceritakan kepadaku keadaan yang membuat engkau paling berat. Maka Nabi SAW mengisahkan saat beliau berdakwah kepada penduduk Taif. Maka Nabi SAW berteduh ya, dan berada di dekat sebuah bukit. Maka Jibril datang alaihissalam kepada Nabi SAW. Inna Allah Ta'ala qad arsala malakal jibal faja'alahu taw'a amrik fa in syi'ta ayutbiqa alaihimul akhshabai. Sungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus malaikat yang menjaga gunung, dan dia akan mentaati apa yang engkau perintahkan. Kalau seandainya engkau mau, maka dua bukit al-akhshabain akan menimpa penduduk Taif. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi SAW mengatakan, tidak, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Rasulullah man samahu bir raufur rahim sallallahu wa baraka alaihi. Dan sungguh benar ketika Allah Subhanahu wa taala menamai Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Raufur Rahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat At-Taubah, laqad ja'akum, sungguh datang kepada kalian rasulun min anfusikum, utusan yang berasal dari kalian, azizun alaihi ma anittum, sangat merasa berat apa yang dipikul oleh kalian, harisun alaikum, sangat bersungguh-sungguh, sangat bersemangat untuk agar kalian mendapatkan hidayah, bil mu'minina raufur rahim,
kepada orang-orang yang beriman, beliau sangat berkasih sayang. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita masuk hadis yang selanjutnya jemaah sekalian, babu an-namam. Bab an-namam. Apa itu namam? Nanti kita akan bahas jemaah sekalian. Qala rahimahullah taala hadatsana Muhammadun qala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Hammam qala kunna ma'a Hudzaifah faqila lahu inna rajulan yalfa'ul haditha ila Utsman faqala Hudzaifah sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannah qattat. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya Muhammad, maka Allah Ta'ala alam Muhammad di sini adalah sebagaimana hadis yang sebelumnya, ya Muhammad ibn Yahya al-Zuhri. Qala hadatsana Abu Nu'aim, Abu Nu'aim Fadl ibn Lukay. Qala hadatsana Sufyan, Sufyan ini al-Thawri. Kalau Abu Nu'aim meriwayatkan Sufyan, maka Sufyan di sini adalah Sufyan al-Thawri. An Mansur, ini Mansur ibn al-Mu'tamir. Ibrahim, Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai. Murid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu di daerah Kufah. An Hammam, ini adalah Hammam an-Nakhai. Beliau juga termasuk seorang yang istiqah Abadul Kufah. Ahli ibadahnya daerah Kufah. Dan disebutkan dalam terjemahnya, beliau tidak pernah tidur dalam keadaan berbaring. Tidurnya dalam keadaan duduk selama hidupnya. Rahimahullahu ta'ala. Qala kunna ma'a Hudzaifah. Kami bersama Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu sahibu sirri Rasulullah SAW. Hudzaifah ibn al-Yaman merupakan sahabat yang diberikan kepercayaan untuk menjaga rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dikatakan kepadanya, sungguhnya ada seseorang yarfa'ul haditha ila Utsman, yang berusaha mencela Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Membicarakan keburukan tentang siapa? Utsman radhiyallahu taala anhu. Maka Hudzaifah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah qattat, tidak akan masuk surga al-qattat. Al-qattat sama dengan namam. Apa itu namam? Namam adalah seorang mengadu domba sesama kaum muslimin, mengantarkan perkataan kepada seorang muslim yang lain dalam rangka menghasilkan permusuhan. Dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan ancaman yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi seorang yang suka mengadu domba. Mengadu domba antara sesama kaum muslim. Mengantarkan kepada fulan bahwa fulan membenci engkau, kemudian dia datang ke fulan yang lain bergantian. Fulan si A membenci engkau dan mengatakan kepada B, fulan A membenci engkau. Kepada A, fulan B membenci engkau. Akhirnya apa? Fulan A dan B terjadilah musuh. Nah, ini merupakan salah satu akhlak yang buruk yang seharusnya dijauhkan dari kaum muslimin.
Tidaklah ada orang-orang yang mengadu domba kecuali jamaah sekalian, akan terjadilah permusuhan, akan terjadilah pertikaian disebabkan ada seorang yang suka mengadu domba. Sebutkan di sini oleh Syekh Said Muhammad Said Rusan Hafizallahu Ta'ala, wa kullu man nukilat ilaihin namimah fa alaihi sitatu asya. Jika mendapatkan sesuatu dari orang yang suka mengadu domba, maka hendaknya dia melakukan 6 hal. Alla yusaddiqan naqil. Yang pertama, jangan kita mempercayai orang yang mengatakan hal tersebut, karena orang yang mengadu domba itu orang yang fasik, dan tidak mungkin seorang muslim menerima persaksian atau berita dari orang yang fasik. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhallazina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang yang fasik membawa berita, maka hendaknya kalian mencari tahu, jangan langsung diterima jemaah. Karena terkadang penyakitnya kita sekali broadcast, sekali baca, Allah langsung dikirim tanpa tabayun, tanpa mencari dulu benar atau tidaknya, akhirnya tersebar. Begitu grupnya banyak lagi jamaah. Harusnya apa? Antum tahan dulu, antum tabayun dulu. Benar enggak apa yang dikatakan fulan? Jangan fulan ini tukang apa? Aduh dong. Atau sengaja dia disusupi atau penyusup, ya, sebutkan sebagai buzzer, ya, kalau bahasa sekarang, dan dipelihara buzzer belum besar, dan mereka senang kalau seandainya kaum muslimi berada dalam permusuhan dan pertikaian. Yang kedua, an yanhahu an dzalika wa an yasahahu. Kalau kita melihat atau kita mengira ada seorang yang suka mengadu domba, maka kita larang dia untuk melakukannya dan menasihatinya. Yang ketiga, an yubghidahu fillahi ta'ala fa innahu baghidun 'indallah. Hendaknya kita membenci dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena orang yang suka mengadu domba itu adalah orang yang sangat dimurkai oleh Allah. Yang keempat, dan ini yang paling sulit jemaah, Allah yadunna bi akhihil ghaibi su'a. Jangan berprasangka buruk. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang buruk tentang saudara kita sama muslim, dahulukan apa jemaah? Husnudzon. Mungkin fulan ini, mungkin fulan itu. Sebutkan oleh para ulama salaf, ketika mereka mendapatkan keburukan atau kabar keburukan dari saudaranya, maka kata beliau, carilah 70 alasan. Kalau tidak mengetahui uzurnya, maka kita katakan, kalau kita tidak dapat mencari-cari alasannya, maka kita katakan, mungkin anak tidak tahu alasan. Itulah akhlak seorang muslim, mendahulukan husnuzan. Yang kelima, Allah yahmilahu ma hukiya lahu ala tajassusi wal bahth. Yang kelima, jangan menjadi alasan dari kabar tersebut untuk tajassus jamaah. Apa itu tajassus? Mencari-cari kesalahan. Jika dapat fulan, kita bukan nanya langsung tabayun, tapi apa? Kita mencari-cari kesalahan. Harusnya langsung tanya, bukan malah mencari-cari
salahnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tajas jassasu. Wala tajas, wala tajassasu. Walaupun juga sampai apa? Mencari-cari kesalahan lewat Facebook-nya misalnya. Atau apa? Instagram-nya misalnya. Di kalau bahasa sekarang stalking jamaah. Stalking Allah. Sampai tahu di fulan lagi di mana. Nah, itu sih. Tajassus mamnu. Tajassus itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam terakhir, alla yardu li nafsihi ma nuhiya namamu anhu, fala yahkin namimah idza lam yakun fi dhalika maslahah aw hajah, li annahu idza jaa insanun ilaik فنقل إليك شيئا عن أخيك فأخذت أنت ذلك الذي نقله فنقلته فقد صرت نماما أيضا. Jangan sampai dia ridho untuk dirinya sebagai juga pengadu domba. Hendaknya berhenti di kita kalau bisa jangan. Kalau kita ngomporin lagi atau ngualin lagi ke ikhwan yang lain, sama aja berarti kita mengadu domba. Dan itu termasuk perkara yang sangat buruk yang seharusnya ditutup agar apa? Agar kita terbebaskan dari mengadu domba. Nah, masuk waktu isya ya, fadal. Muadzin azan terlebih dahulu. Namun sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ancaman yang berat bagi siapa saja yang mengadu domba. Dalam hadis ini makna tidak akan masuk surga, kata para ulama, maknanya ada dua. Yang pertama, tidak akan masuk surga bagi yang menghalalkan. Bagi yang menghalalkan, padahal dia tahu bahwasanya ngadu domba adalah sesuatu yang diharam, diharam. Atau makna yang kedua, tidak masuk surga, maksudnya tidak masuk surga duhulan awwadiyah. Dia tidak masuk surga pada kelompok atau keadaan yang pertama, yaitu orang-orang yang masuk surga tanpa diazab. Jadi la yadkhulul jannah, tidak masuk surga pada kelompok yang pertama. Dia akan diazab dulu kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Kan, tapi setelah bersih, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dimasukkan ke dalam surga. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya pelaku dosa besar mereka tidak dikafirkan. Dan di bawah hadis-hadis yang berkaitan dengan ancaman tidak masuk surga, itu maksudnya bukan menjadi orang yang kafir, tapi tidak masuk surga pada keadaan yang pertama, yaitu langsung masuk surga tapi dimasukkan dulu ke dalam neraka sesuai dengan dosa yang telah dilakukan, baru kemudian diperbolehkan masuk ke dalam surga. Karena orang yang melakukan dosa besar tetap pada akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam surga karena memiliki kalimat la ilaha illallah. Bisa difahami jemaah tentang makna dari la yadkhulul jannah. Satu lagi jemaah hadis dalam bab ini, qala rahimahullahu ta'ala, حدثنا محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب
An Asma binti Yazid qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi khiyarikum qalu bala qala alladhi idza ru'u dzikrullah dzikrullah afala ukhbirukum bi shirarikum qalu bala qala al masyauna bin namimah al mufsiduna bainal ahibbah al baghuna al buraa'a al 'anab. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya Muhammad ini Muhammad ibn Yahya Az-Zuhri Musaddad ibn Musarhad dari Musaddad ibn Musarhad dari Bishr ibn al-Faddal dari Abdullah ibn Uthman ibn Khuthayn an Shahr ibn Hawshab an Asma binti Yazid radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini jamaah sekalian, hadisnya insyaallah adalah hadis yang hasan sebagaimana dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan juga diriwayatkan hadis ini oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman dari Jalal Ibn Lahiyah dari bapaknya Ajlan an Abi Ajlan dari Abu Ajlan an Abdullah bin Abdurrahman ibn Abil Husain dari Abdullah bin Umar. Jadi hadis ini adalah hadis yang hasan insyaallah ta'ala. Nabi SAW bersabda, maukah kalian aku kabarkan orang yang terbaik dari kalian? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Nabi SAW berkata, alladzina idza ru'u dzikrullah, seseorang ketika dia melihatnya dia akan mengingat Allah. Ini orang yang terbaik, baru melihat saja orang akan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Afala ukhbirukum bisyirarikum, maukah kalian aku kabarkan orang yang terburuk dari kalian? Para sahabat menjawab, bala, tentu ya Rasulullah. Qala, maka Nabi SAW bersabda, al-masya'un bin namimah, mereka yang berjalan dengan membawa lisan namimah, suka mengadu domba. Al-mufsiduna bainal ahibbah, yang merusak di antara orang-orang yang saling mencintai. Al-baguna al-bura'a al-anab, yang senang, yang suka menjadikan orang-orang yang soleh saling bermusuhan. Al-bura'a di sini kata Syekh Muhammad Syekh Lusan masuk juga ulama. Hadis ini merupakan pengingat bagi kita semua jamaah sekalian. Jadilah orang yang terbaik itu apa? Ketika seseorang melihat dia langsung teringat Allah subhanahu wa ta'ala, baru melihat saja bisa memberikan nasihat, belum perkataannya. Sebenarnya disebutkan Muhammad bin Wasik, seorang ulama tabi'in, ketika di pasar orang-orang melihatnya itu orang-orang langsung mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Baru melihat cuma orang-orang langsung mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Afala ukhbirukum bisyirarikum, bagaimana dengan orang yang paling terburuk di antara kalian? Al-masya'una bin namimah, mereka yang suka mondar-mandir jalan-jalan untuk mengadu domba. Al-mufsiduna bainal ahibba, mereka yang berusaha menghadirkan kebencian di antara orang-orang yang saling mencintai. Al-baghuna, yang sangat senang saat melihat orang-orang soleh. Masuk di sini para ulama itu saling membenci dan terjatuh ke dalam kesalahan. Masuk di sini juga kata Syekh Muhammad Said Ruslan,
seseorang yang datang untuk mencari kesalahan para ulama, mencari kesalahan para ustaz. Datang bukan untuk mengambil ilmu, tapi untuk apa jemaah? Mempertanyakan, untuk membuat sesama orang soleh saling bermusuhan. Dan ini merupakan bala keburukan, apalagi kalau seandainya sesama siapa jemaah? Ahlus Sunnah. Banyak ada kitab yang bagus yang dikarang oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad, sampai beliau mengarang dua kali ya, Rifqan bi Ahli Sunnah. Beliau mengarang dua kali karena melihat apa yang terjadi di antara Ahlus Sunnah. Rifqan bi Ahli Sunnah. Lama lembutlah sama Ahlu Sunnah. Anna mereka sedikit. Dan orang-orang tidak senang jamaah kalau dakwah sunnah ini tersebar, terutama orang-orang yang membenci dakwah. Hingga dimunculkanlah siapa? Fula. Diberikan mungkin imbalan jamaah untuk menjadi pengadu domba. Maka sebagaimana tadi disebutkan, ada 6 hal yang harus dilakukan kalau seandainya ada si fulan itu yang tukang ngadu domba. Itu yang akan merusak persaudaraan, apalagi kalau sesama ustaz. Apalagi yang ramai membahas tentang dapurnya salah seorang ustaz. Wah, dapurnya mereka sudah kita serahkan kepada mereka. Gak usah sok pintar. Kita juga gak tahu yang aslinya seperti apa. Hingga di media sosial ramainya minta ampun. Antum masa gak punya sopan santun membahas dapur orang? Seolah-olah antum ingin apa? Memperbaiki. Justru kalau kita ikut campur, malah apa? Mengaduk di air yang ke, semakin diaduk, semakin apa coba? Semakin keruh, semakin jernih. Okay. Mereka telah memberikan ilmunya, mereka telah memberikan faedahnya. Kalau ada orang-orang yang berusaha merusak, maka ketahuilah mereka itu adalah orang yang disebutkan oleh Nabi SAW, syirarikum, orang yang terburuk dari kalian. Harusnya seorang muslim menjaga apa? Menjaga kehormatan saudaranya, apalagi kehormatan siapa? Gurunya. Sebisa mungkin dia tutup aib. Bahkan di antara ulama salaf apa? Sebelum datang ke majlis ilmu, beliau bersedekah sambil berdoa, ya Allah, jangan sampai aku melihat aib ustaz, aib guru. Itulah yang seharusnya seorang muslim menjaga kehormatan gurunya, berusaha tidak mempedulikan apa yang terjadi. Biarkan sang guru, sang ustaz yang memperbaikinya, karena beliau lebih alim, lebih mengetahui. Sedangkan kita hanya melihat luarnya saja. Allahul musta'an. Hadza wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.